Hello guys, hari ini aku nak kongsikan sikit ilmu. Ilmu yang aku sering gunakan ketika aku memancing untuk penjagaan hujung tip aku daripada cepat patah, bengkok ataupun lapisan seramik tu pecah. Okey, sekarang kita gunakan rubber stopper. Untuk kaki-kaki bottom mesti kenal benda ni. Okey, sebenarnya benda ni banyak manfaat dia. Cara-cara pasang kita punya rubber stopper. Okey, apa kelebihan rubber stopper ni? Okey, kalau anda perasan, benda ni lembut, anjal. Ini yang membuatkan boleh menjaga kita punya hujung rod kita daripada cepat patah, rosak ataupun cincin dia mudah pecah. Okey, kalau anda lihat ya, tali ini luka sewaktu pemasangan, kita perlu buang. Sebab bagi saya, leader ni lebih senang putus bila tali tu dah terluka. Okey, kemudian kita pasang kita punya snap. Okey, untuk ikatan ni terpulang pada anda. Anda boleh guna cara ikatan mana-mana pun. Okey, kemudian kita potong lebihan tali kita dan kita tolak kita punya rubber stopper rapat sampai ke kita punya snap. Okey, beginilah hasil dia bila kita dah tolak rapat. Okey, kalau anda lihat kat sini, inilah fungsi rubber stopper tersebut. Dia mengurangkan hentaman terhadap kita punya hujung tip daripada cepat patah ataupun lapisan seramik kita mudah pecah.